Kalau aku pribadi sangat merekomendasikan ini. Ini adalah Cosvi, nama produknya Woman Hygiene Treatment Essence. Bahan-bahan yang terdapat pada Cosvi benar-benar natural. Ini juga konsistensinya tuh sangat ringan, artinya nggak terasa berat karena dia itu bentuknya essence. Kemudian tidak wangi, tidak berbau aneh-aneh atau zat kimia gitu. Jadi kayak memang benar-benar natural dan terasa ringan dan gampang banget pemakaiannya. Selain membersihkan daerah kewanitaan, ini juga bisa memberikan banyak manfaat untuk tubuh kalian. Kandungan daripada Cosvi Woman Hygiene Treatment Essence ini adalah lactic acid untuk menjaga kestabilan pH di daerah kewanitaan kita, karena di daerah kewanitaan kita itu pH-nya harus asam untuk menjaga pertumbuhan bakteri baik sehingga bisa melawan pertumbuhan bakteri jahat. Kelebihan produk ini, Cosvi Woman Hygiene Treatment Essence, dibandingkan dengan produk perawatan lainnya mengandung lactic acid, dia itu mampu membunuh kuman jahat tanpa membunuh bakteri baik, yaitu bacillus. Selain itu, mengandung manjakani sebagai antiseptik sehingga bisa mencegah terjadinya keputihan dan rasa gatal yang membuat tidak nyaman. Manjakani juga terbukti menguatkan dinding otot di daerah kewanitaan. Cosvi ini mengandung babasu oil, lama dipakai oleh wanita-wanita di Brazil sebagai antifungi atau anti jamur sehingga bisa mencegah terjadinya pertumbuhan jamur karena menimbulkan bau-bau tidak sedap, rasa gatal, rasa tidak nyaman di daerah kewanitaan. Di Cosvi Woman Hygiene Treatment Essence ini juga terdapat aloe vera untuk menenangkan daerah kulit kewanitaan atau bersifat soothing. Selain itu, merangsang pertumbuhan kolagen kulit di daerah kewanitaan sehingga mengencangkan kulit daerah kewanitaan. Cosvi Woman Hygiene Treatment Essence ini juga terdapat kandungan bunga sakura untuk mencerahkan kulit daerah kewanitaan. Walaupun tidak kelihatan orang banyak, namun apabila kulit daerah kewanitaan kita warnanya gelap, itu akan menimbulkan kesan kotor, ya kan? Dia bekerja dengan cara menghambat pembentukan melanin sehingga kulit tampak cerah dan tidak